Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Semua murid boleh duduk. Pada hari ini, Ustaz akan pulangkan balik kertas peperiksaan yang telah kamu jawab pada minggu lepas. Seperti yang Ustaz bagi tahu, siapa yang dapat markah tertinggi akan dapat hadiah. Okey, sekarang Ustaz akan umumkan siapa yang dapat markah paling tertinggi. Dia ialah Budiman. Okey, tahniah Budi. Ini hadiah untuk awak. Awak memang anak yang cerdik. Tahniah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana mengajar kami semua. Okey, jadi mari kita sambung pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang adab dan akhlak. Tajuk kita ialah menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Sebelum kita belajar, Ustaz nak tanya. Apa yang kita perlu lakukan untuk menjadi seseorang yang menghormati yang tua, menyayangi yang muda? Saya nak jawab, Ustaz. Okey, Budi. Silakan. Kita perlu membantu mereka apabila mereka memerlukan pertolongan tanpa mengharapkan balasan. Ya, betullah tu. Jadi sekiranya kamu melihat sesiapa yang memerlukan bantuan, segeralah datang membantu. Baik, sekarang tengok skrin yang Ustaz akan ajarkan. Ini adalah ciri-ciri. Macam perlukan bantuan. Baik, aku tolong. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Oh, Budi. Ada apa-apa yang boleh saya tolong, cikgu? Betul ke kamu boleh tolong, cikgu ni? Berat ni, kotak ni. Ya Allah, cikgu. Sekejap ya, cikgu. Saya keluarkan tongkat sakti saya. Eh, kamu nak buat apa dengan tongkat tu, Budi? Sekejap ya, cikgu. Saya... Pim, pim, pom! Eh, mana pergi kotak cikgu, Budi? Eh, apa tu? Jangan risau, cikgu. Saya dah letak atas meja cikgu. Oh, betul ke? Cikgu ingatkan hilang kat mana kotak cikgu tadi? Terima kasih ya, Budi, sebab datang cikgu. Sama-sama, cikgu. Saya bantu apa yang boleh je. Okey, saya balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati jalan tau. Okey, bye. Bye. Budi, kau dengar tak? Belakang bangunan ada bunyi bising. Ha, aku pun dengar. Yang kita pergi belakang. Sayang, kau sekarang ni kau keluarkan duit kau sekarang. Aku tak ada duit. Kau keluarkan. Aku tak ada duit. Kau keluarkan sekarang. Aku tak ada duit. Okey, kau pergi cas sekarang. Okey, lawan. Jangan. Tu apa ada duit? Tu duit untuk beli buku. Tak ada. Kau kena bagi duit tu ke aku juga. Tak boleh. Kau bagi sekarang? Tak boleh. Atau aku tumbuk rumah. Woi, kau buat apa? Budi, tolong saya. Kau ni siapa? Kau tinggal sini ke? Kau jangan masuk campur. Urusan kita orang. Wah, hebatlah Budi. Terima kasih selamatkan saya. Wah, hebatlah kau, Budi. Kau memang terbaik. Budi,
Budi. Budiman. Eh, kamu ni. Maaf, Ustaz. Saya mengelamun tadi. Jauhnya mengelamun. Apa yang difikirkan? Sebenarnya, kita tidak perlu ada kuasa yang hebat atau tunggu jadi orang yang hebat untuk membantu orang lain. Asalkan kita dapat membantu mereka yang memerlukan pertolongan dengan segera tanpa harapkan balasan. Sesungguhnya, sekecil-kecil bantuan yang dapat kita berikan besar maknanya bagi mereka yang memerlukan. Dan kita sama-sama saling membantu antara satu sama lain bagi melahirkan masyarakat madani yang harmoni untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Apa itu? Saya dah hantar atas meja cikgu. Oh,